Sama nyari ini sih bang, nyari apa namanya, kucing yang bisa nyari duit sendiri. It was at this moment that Nathan knew he fucked up. Kalau ini Himalaya nggak punya? Himalaya belum, belum ada. Oh, ini apa? Iya, lagi datang kali ya? Ya, lagi datang. Ya, saya macam. Bulunya bagus sih. Tidak kurang. Bisa nggak jadi buta ya? Mahal-mahal aja juga jual ya? Berapa tuh umurnya? Itu setahun. Oh, setahun. Oh, itu lumayan tua. Setahun. Sama nyari ini sih bang, nyari kucing yang bisa nyari duit sendiri. Berarti juga empat juta juga. Ini anakannya kali ya bang? Buka akan kasih itu. Oke sih. Oke, jadi di sini sebenarnya abangnya lagi bersih-bersih kandangnya. Cuman banyak dari kucing ini ya, sekitar 60%-nya itu flu semua. Nah, jadi gue juga gak mau nanya ke dalam juga karena abangnya lagi sibuk. Karena faktor lapangan bilangnya begitu. Gue lihat di situ banyak yang ingusan.
kucing-kucingnya, nah, termasuk yang tadi tuh yang Himalaya tadi. Nah, di bawah sini juga nah untuk kucing yang ada di sana sebagian flu sebagiannya sehat, ya mungkin kalian harus pinter-pinter milih aja kali ya untuk dibawa pulang ke rumah, karena kalau kucing flu kita juga kasihan lihatnya gitu. Apa mungkin lembab tempat toko si abangnya ini, kita kan juga nggak tahu. Nah ini kucingnya banyak kan nih. But anyway, kalau kalian enjoy dengan video ini, please klik tombol like dan subscribe-nya ya. Gue bakal sangat berterima kasih dan mengapresiasi kalian. Dan pastinya terima kasih sudah menonton. Take care and see ya!